Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas. Uy, pinter-pinter ya kak? Ya pinter-pinter, ini kan anak-anak SD Muhammadiyah 4. Tepuk tangan dong. Iya ya, aku boleh panggil gak kak? Panggil dong, kayak kak awam. Anak-anak, apa kabar? Aku aja yang panggil ya kak. Iya iya, panggil ya. Kakek nenek. Salah kok kakek nenek, itu anak-anak. Oke kak. Nah sekarang panggil, mana suaramu? Oke. Mana celanamu? Kok celana? Salah lagi. Salah. Nah sekarang ya. Sekarang kenapa kak? Nyanyi. Oke. Hei, aku senang nyanyi kak. Ya. Duh. Kesana. Sekarang. Re. Bagus. Mi. Mi ayam. Kok mi ayam? Bukan mi ayam. Dore mi ayam. Serius Laskar, Laskar. Do re mi fa sol la si do. Jelek. Fales kak. Ya udah kamu nyanyi. Buruan. Kan bangun tidur dulu, tidur bangun tidur lagunya tidur dulu kak. Oh ya udah terserah. Buruan. Bangun tidur, ku terus sholat. Pintar, tepuk tangan dong. Tidak lupa sholat subuhku. Bagus. Habis subuh, ku langsung ngaji. Pintar. Habis ngaji, ku tidur lagi. Gimana sih, jangan. Udahlah, Kak Awam sekarang mau bercerita, mau nggak? Oke kak, aku boleh dengerin gak kak? Ya boleh, teman-teman semua pasti dengerin. Oke kak, kalau gitu aku mau pilih teman aku yang paling cantik. Sebentar ya. Adik bawain ya, digendong ya, di panggung, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, pintar, tepuk tangan dong. Laskar jangan nakal. Oke kak. Jangan ngompol. Tahu aja. Mana suaramu? Ini suaraku. Siapa pencipta langit? Jawabnya masa Allah. Jawabnya Allah. Itu masa Allah. Seperti pejuang-pejuang kita. Allahu Akbar. Siapa pencipta langit? Siapa pencipta bumi? Allah. Siapa pencipta api? Allah. Siapa pencipta bumi? Allah. Tepuk satu. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Nabi yang rendah hati. Nabi Muhammad itu rendah hatinya. Karena banyak loh zaman-zaman dulu dan sekarang orang-orang yang sombong. Dulu ada yang sombong ketika Nabi mau dilahirkan pakai pasukan gajah. Siapa itu? Siapa yang membawa pasukan gajah? Abraha. Pasukan, kita hancurkan Ka'bah. Siap, Jenderal. Maju. Boleh sambil tepuk tangan enggak, Bapak? Nabi yang rendah hati, jujur dan bijaksana. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Siapa nama kakak yang di depan? Kak Awam. Oh kan, cuman bapak yang tahu. Ini kenalkan namanya Kak Awam. Siapa namanya?
Ka'awam. Kok malah ka'ayam lo? Kalau ka'ayam bunyinya gini. Suara apa pe? Ya ayam, nek iki suara apa? Siapa yang mau jalan-jalan ke kebun binatang lihat gajah gratis? Siapa yang pengen lihat harimau di kebun binatang gratis? Siapa yang sudah pernah ke kebun binatang? Siapa yang mau tiduran di kebun binatang? Sama macan dong. Tepuk satu. Siapa nama kakak yang di depan? Kak Awam. Kak Awam mau cerita untuk adik semua. Kak Awam ganteng apa jelek? Jelek. Masa elek toh. Aku iki kan cakep. 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 Cakep ya. Cakep ya. Aku mirip artis enggak? Siapa ingin jadi orang hebat? Saya. Ya sekolahnya sing pintar. Siapa yang pengen jadi orang jujur? Saya. Orang baik? Saya. Orang terkenal? Orang hutan. Orang hutan jelek. Tepuk satu. Tepuk dua. Siapa yang senang tepuk tangan? Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati sebut Allah. Kalau kau senang hati sebut hore. Mau cerita? Mau. Ceritanya yang lucu atau yang serem? Lucu atau serem? Nek serem ku wedi. Takut. Takut. Baiklah kalau begitu. Di kuburan? Enggak situ, ras situ. Takut. Takut. Takut, takut, takut. Ada kakek-kakek jenggotnya panjang, warnanya putih, bajunya putih, rambutnya putih, giginya kuning. Orang medeni ning lambu. Tepuk satu. Tepuk dua. Udahlah, ceritanya yang serem, yang seru ya. Oke, ada dua cerita. Kalau mau cerita, mau nggak? Coba tebak dulu. Ceritanya tentang binatang. Kalau ini pasti nggak tahu. Kucingnya lagi laopo. Pokok ee lo. Kalau kucing ini? Kalau yang ini? Kucingnya kejepit buntute. Kalau yang ini? Suara apa? Oh, Donald Bebek. Suka nonton TV ya? Jangan sering-sering. Ngaji yang sering, jangan nonton TV. Kalau ini? Waduh Scooby, Seki, waduh Scooby do. Ayo paman Scooby, kekuatan Scrappy. Ta-ta-ta-ta-ta. Tepuk satu, tepuk dua. Cerita dimulai. Di sebuah hutan, banyak binatang-binatang buas. Ada suara wow. Apa itu?
kesempatan itu, pagi hari diributkan oleh suara ayamnya bangunin semuanya. Ayamnya, wah ya ya ya, ayam Jago bangun dulu ya. Ayam Jago mau bersiap-siap untuk mandi. Mau mandi di sebuah sungai. Yang mana sungainya jernih sekali. Waneng pegunungan kan banyak pohonnya, jadi airnya jernih, enggak seperti di kota panas banget. Tui, ayam mau mandi tapi dingin ora ya. Hai. Ora jadi atus aku. Tui. Udah ah, langsung aja. Ayam itu kemudian berenang. Ketika sedang berenang, ada yang sedang menangis. Wong lagi nangis malah guyang-guyung. Malah ketawa. Jangan ketawa. Jangan ketawa. Aku ini seekor katak. Aku sedih banget, sedih sekali. Lihat di atas itu, burung-burung semua terbang, sedangkan aku gak bisa terbang. Jangan ketawa. Ayamnya yang lagi renang kaget. Ada yang lagi menyanyi. Orang aku lagi nangis dibilang nyanyi. Oi ayam, aku ayam mau tanya sama kamu, kamu lagi ngapain nyanyi lagu Peter Pan ya? Aku sedih tahu. Oh sedih, sedih kenapa? Lihat burung punya sayap bisa terbang. Kamu juga bisa terbang. Kamu masuk aja naik di atas batu, tepakkan tanganmu, lalu kamu bisa terbang. Oke kalau gitu. Aku mau terbang. Mau naik di atas batu ya. Satu. Dua. Tiga. Buang gas. Wah, di bawahnya udah ada air. Aku akan melompat lalu mengepakkan sayapku. Aku bisa seperti burung. Hitungin teman-teman. Sate. Loh kok sate? Dua tusuk. Dua tusuk. Tiga. Aduh, kok tiba menit jatuh lagi. Dia sedih lagi. Ternyata gak bisa ter. Gimana ini? Kalau begitu, coba tanganmu diberikan sayap-sayap dari daun. Boleh juga tuh. Temen, ambilin daun di situ ya. Ya, pasang yang gini ya. Pasang di sini. Ya. Oke, pasang gini. Ya, si sini nih gini. Satunya di sini. Iya. Aku siap untuk terbang. Hitungin lagi. 1, 2, 3. Enggak bisa lagi. Kenapa enggak bisa? Mana suaramu? Tepuk satu. Tiba-tiba ada dari atas muncul seekor burung kecil yang tertembak sayapnya.
begitu mendengar kata tolong, langsung saja ayam, siapa yang bisa menolong? Itu ada burung masuk ke air, cepet dikasih lontong. Kok dikasih lontong? Maksudku ditolong. Baiklah, Allah memberikan aku karunia sebagai raja perenang. Ya. Ayo cepat naik di atas punggungku. Perlahan-lahan burung itu naik di atas punggung siapa? Tolong. Oh, cepat naik di atas punggungku. Ya. Udah belum? Langsung dibawa burung itu ke daratan. Senang bersyukur kepada siapa? Terima kasih Allah. Ku bersyukur padamu atas karuniamu, atas pertolonganmu. Engkau Maha Pengasih. Aku senang sekali. Ternyata aku ini tadinya tidak bersyukur. Aku pikir Tuhan tidak adil, nggak kasih sayap. Ternyata Allah begitu luar biasa memberikan aku anugerah sebagai hewan yang bisa untuk menyelamatkan aku perenang. Terima kasih ya Allah. Iya, kamu ini binatang penyelamat di air. Aku sebagai ayam, binatang yang bisa membangunkan. Burung punya sayap, kamu bisa berenang. Iya ya, berarti setiap makhluk hidup pasti punya kekurangan dan kelebihan. Aku punya kelebihan, pasti aku hebat. Tepuk tangannya mana? Siapa yang pintar baca buku? Siapa yang pintar menulis? Menghitung. Siapa yang pengen jadi orang hebat? Coba anak hebat. Yes. Anak hebat? Yes. Anak pintar? Yes. Pintar ngaji? Yes. Pintar sholat? Yes. Pintar sedekah? Yes. Pintar sinau? Yes. Pintar ngompol? Siapa yang rajin tunjuk tangan? Rajin bermain? Yes! Rajin bermain? Yes! Rajin belajar? Yes! Rajin belajar? Yes! Rajin ibadah? Yes! Rajin mencuri? Masa mencuri juga? Seru nggak ceritanya? Siapa tadi yang tidak bersyukur ya? Siapa? Oh, kata tangannya di atas. Aku. Aku. Putra. Putra. Putri. Putri. Muhammadiyah. Siap sedia. Siap sedia. Belajar yang tekun. Belajar yang tekun. Agar hebat. Agar hebat. Agar pintar. Agar pintar. Sukses. 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 Aku. Aku. Bisa. Bisa.